pasti sekarang lagi terbayang sama Rifki toh. Nih, Nona, anggap saja toh, beta ini Rifki. Wah, ini pasti cocok banget buat lu. Iya. Ah, nggak pede gua. Beraninya cuma pernah kelas doang. Cobain aja kali. Lagian juga, ini nonton kita-kita ini kok. Iya juga sih ya. Cobain aja dulu. Kancingin bajunya, masukin. Oke. Baju masukin. Baju masukin. Dirapiin dong, iya, macam kan. Mana sih? Masa bapak berkali-kali bilang, urusan baju itu, aduh, dibiasakan dari sekolah rapi. Hai, macam mana sih kalian ini? Wah, ada audisi. Kalian udah daftar belum? Belum. Belum, Pak. Aduh, gimana sih kalian ini? Ini kan kesempatan. Berakting, bermain teater. Daftar dong, siapa tahu kalian bisa sukses nantinya. Iya, Pak Togar, bukannya nggak mau ikut, tapi mereka belum. Untuk audisi casting ini kan butuh proses, butuh waktu, butuh feel supaya apa yang dia perankan itu dapat. Begitu, Pak Togar. Pak Jaya ini kalau cara pola pikirnya standar sekali sih. Artinya gini loh, Pak Jaya. Sesuatu itu harus kita mulai, harus ada keberanian. Itu yang saya tanamkan kepada mereka. Jangan sungkan, coba, siapa tahu. Kamu dulu kalau masuk terlambat aja pura-pura sedih. Ya kan? Ya kan? Ya dong. Itu bagian daripada acting. Wah, gini Bu Diah. Kita daftar aja yuk. Nanti gini, saya jadi ceritanya siapa tahu ada suami di teater itu. Bu Diah istrinya. Jadi Bu Diah pura-pura manja gitu loh sama aku, ya kan? Gimana kalau bapak aja? Saya tuh nggak pede, Pak. Lagi pula kan ini acaranya anak-anak. Kasian, nanti biarin aja lah anak-anak aja yang berkarya, ya kan? Iya, Pak Togar. Dari kemarin kan Bu Diah udah bilang kalau teater ini untuk teater siswa. Pak Togar kan udah bukan siswa, udah umurnya udah lebih. Jadi ya nggak pantas lah, Pak. Kenapa sih Pak Jaya ini iri banget sama saya? Ini kan saya juga pingin menunjukkan kelas saya dong. Saya bukannya iri, Pak, tapi lihat umur. Makanya bapak itu bawa kaca. Lihat, Pak. Ini kurang ajar, Pak. Ini orang Aduh, Bu Diah. Bapak, tuh kan bapak sih. Tahu. Makanya bapak tuh jangan lari-lari. Kalau enggak, encok bapak nanti kambuh. Biasanya setiap pagi ada jauh lalu yang bikin gue deg-degan setiap pergi ke sekolah botol kecap. Telat dateng lah, terus lo tiba-tiba mau nabrak lah sampai kita lari-larian biar gak telat. Hari-hari gak ada lo itu rasanya beda banget. Apa ini juga yang lo rasain pas 3 hari gue di Surabaya? Ternyata jauh itu gak seru ya botol kecap. Kebayang jadi Riva, Nadif, dan teman-teman lo lainnya. Astaga! Selamat pagi! Aduh, Mama, Nuna kepala batu. Nuna ini masih pagi-pagi lagi sudah melamun, Nek. Pasti lagi mikirin yang biasanya suka antar jemput ya. Oh, tepat sekali Nona Ani. Ya siapa lagi toh kalau bukan mikirin Bapak Negara IPS. Kangen ya. Apaan sih nih, kalian tuh gak boleh tau ngagetin pagi-pagi bahaya. Bisa skor jantung yang ada gue. Masih. Oke, mumpung lo diawali pagi hari ini tuh dengan senyuman, kita mau nunjukin sesuatu nih. Nunjukin apa? Sudah toh, Nona. Nona akan tahu kalau sudah sampai di tempatnya, toh. Jadi, Nona ikut ke orang saja. Ikut saja. Halo Bel, gue udah depan rumah lo nih.
udah bisa sekolah dong. Udah sembuh kan? Oh, lo lagi berobat. Gue kira lo di rumah. Hah? Bubur sama bunga? Ih, ngapain gue ngirimin lo bubur sama bunga? Ya enggak lah, Bella. Ya ampun. Ya udah deh, gue ke sekolah ya. Lo gak apa-apa kan? Jangan lo sakit gara-gara liat foto ya? Aduh, kenapa gue mesti keceplosan sih? Oh, gak apa-apa. Udah gak apa-apa, lupain aja ya, Bel. Cepet sembuh ya, Bella. Iya. Kenapa sih pakai keceplosan segala? Untung orangnya nggak ada. Let's go. Nih. Apa sih? Ini Nona kepala batu. Apaan ini? Cuma casting. Lihat, lu udah lihat belum? Apaan ini? Iya. Casting teater. Atau apa? Ya lo harus ikutan lah. Gue. Hey, gue itu gak bisa acting, lo suruh teater. Lagian gue yakin nih udah pasti ada pemeran, ya itu gue gak bisa. Ya, ini tuh terbuka buat umum dan menurut gue lo emang cocok jadi pemeran utamanya. Ember, kita sepakat. Udah lo coba ikut dulu aja, Michelle. Gue gak mau titik tidak pakai koma. Tenang saja, Nona Kepala Batu, eh. Bete ini tuh pasti ikutan juga. Oh, Nona pasti sekarang lagi terbayang sama Rifki toh. Nih, Nona, anggap saja toh, bete ini Rifki. Oh, mana ada mirip-mirip lo sama Rifki. Lu nggak masuk. Ya, sudah lah. Nona Kepala Batu, ikutan saja toh. Ayolah. Nggak mau, yang ada hubungannya sama tampil, gua nggak bakal ikut. Sekian dan terima kasih semuanya, gua masuk kelas. Isha. Ya ampun, terus bagaimana ini? Ya lu sih gara-gara pengen dimiripin sama Rizky, oh, jadi gak mau ikutan. Ya ampun, beta lagi yang salah, beta lagi yang salah. Baperan banget ya si Nadif ya. Sebentar ya. Iya, boleh. Pak Jaya bisa bantu saya nggak? Bantuin ini, angkatin barang-barang tuh yang ada di situ, nanti Bapak taruh di lemari situ. Oh iya, iya, Bu Dia. Bu Dia. Iya? Biar aku bantu aja Ibu Dia, biar cepat selesai. Dengsan, langsung kelar deh. Nggak usah, nanti kalau encok Bapak kumat gimana? Aku ya, Mak. Nggak mungkin lah, aku kan orangnya sehat. Pagi-pagi aku aja udah olahraga, ya kan? Kadang-kadang main jam, dam, bam, sap. Kadang main basket. Jadi sehat lah, nggak mungkin encok. Mana ada encok? Pak Togar nggak usah sok-sokan bantu Bu Dia. Nanti sakit pinggangnya parah lagi gimana? Hah? Pak Jaya, kau kenapa sih sama aku itu? Kayak iri banget, kayak nggak senang kalau aku bantu Bu Dia. Ibu Dia ini kan makhluk lemah. Kak harus ada aku yang gesit mengangkat gitu loh. Kau kenapa sih? Ya, tapi kalau pinggangnya kambuh lagi gimana? Kan semuanya ngerepot. Aku dulu sebelum guru, aku ini atlet pelari jarak jauh. Aku kalau udah lari dulu, kadang-kadang setahun, dua tahun baru pulang. Ya udah kalau gitu, bapak-bapak aja berdua yang bantuin saya ya. Makasih. Ya, sama-sama. Nih, nanti taruh di sini ya, Pak. Iya. Siap, Bu Dia. Kau semangat, kau. Malah aku yang semangat. Kesempatan bagaimana? Akhirnya, enggak, gua mau. Nona Kepala Batu. Kenapa lagi? Tunggu toh. Shell, please dong, Shell. Lo beneran gak mau ikutan. Apa lo coba dulu? Pasti bisa, gue yakin banget deh. Enggak. Nona tenang saja. Nona itu nanti bisa latihan sama-sama Beta. Biar begini-begini, Beta ini jago acting. Masa sih kakak? Tapi kan orang nggak percaya tuh. Gimana dong? Ayo. Kembar, kamu orang berdua ini bisa diam tidak? Hah?
Beta kasih. Ih, lu bertiga berantem mulu. Ah, kenapa sih? Lagian gua enggak bakal mau. Jangan maksa, gua enggak mau. Gua itu enggak bisa acting. Gua tuh malu. Gua tau enggak sih kalau di panggung gua tiba-tiba bakal gemeter gitu, gua enggak mau. Ya ampun, gitu. Iya. Ya Luna. Udah gua enggak mau. Kenapa sih? Kalian lupa ya? Ini perbatasan wilayah kita, brother! Hah? Gua akhirnya terselamatkan. Gua permisi. Aduh. Gua cap, no. Bisa! Mundur! Mundur! Oke. Okay. Gak bisa lu masuk sini. Ya. Ya? Mundur! Dibilangin susah banget. Bim, kasih tau Bim. Kalian gak lihat? Ini koridor kelas IPA. Bim, kita lihat. Ya? Tapi kata orang ini punya urusan cuma hanya dengan Nona Michelle, bukan dengan kamu orang. Paham? Berarti urusan lu cuma sampai di sini doang. Paham gak sih lu? Ya paham. Ya bagus kalau beta lu paham. Beta juga tidak akan pergi ke situ dan beta juga tidak akan menerobos, tapi satu. Ya apa? Omongan itu dijaga. Omongan lu yang dijaga. Ale yang omongannya dijaga. Eh, gue tadi santai aja lu. Udah. Pergi. Tunggu dulu, tenang. Ini baru tak cuma berdua. Beta satu kali setelah. Lo pikir gua takut sama lu, kan? Udah, cukup. Cuma gigi-gigi doang lo bisanya. Udah, cabut. Gak usah banyak, guys. Cabut. Aduh.